pembacaan SK kejuaraan Pekan Olahraga dan Seni Ma'rif ke-11 tingkat Provinsi Jawa Tengah 24 sampai 27 Juni 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami membacakan surat keputusan. Saya mewakili panitia selaku ketua SC Korsema 2019 dari pengurus wilayah Madu Jawa Tengah. Surat keputusan panitia penyelenggara Pekan Olahraga dan Seni Ma'rif NU ke-11 tingkat Jawa Tengah tahun 2019 nomor 12 / PW.11 / LPM.SK / 6 / 2019 tentang penetapan juara 1, 2, dan 3. Menimbang bahwa untuk menetapkan hasil kejuaraan Pekan Olahraga dan Seni Ma'rif NU ke-11 tingkat Jawa Tengah tahun 2019 di Padang perlu untuk menetapkan juara 1, 2, dan 3 cabang olahraga dan seni. Mengingat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pekan Olahraga dan Seni Ma'rif NU ke-11 tingkat Jawa Tengah tahun 2019 memperhatikan 1. Hasil keputusan rapat Dewan Juri untuk masing-masing cabang lomba seni pada tanggal 25 sampai 26 Juni 2019. Yang kedua, hasil pertandingan untuk cabang olahraga Korsema ke-11 tingkat Jawa Tengah pada tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 2019. Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridho Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan, pertama, menetapkan juara 1, 2, dan 3 pada Pekan Olahraga Seni Ma'rif NU ke-11 tingkat Jawa Tengah tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, kepada juara 1, 2, dan 3 diberikan piagam penghargaan dan tropi kejuaraan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 27 Juni 2019 Masehi 23 Syawal 1440 Hijriah. Panitia pelaksana Persema NU ke-11 tingkat Jawa Tengah tahun 2019 tertanda Ketua Panitia Zaidun Sekretaris Abdullah Mohib mengetahui pengurus Lembaga Pendidikan Ma'rif PWNU Jawa Tengah Ratna Andi Irawan MAG Ketua Ma'rif. Demikian surat keputusan adik-adik, biar heboh dan sedikit dramatis. Nanti yang lampiran SK akan dibacakan oleh Bunda dari Temanggung. Bu Eni, monggo ke depan. Baik, akan kami bacakan lampiran surat keputusan Panitia Penyelenggara Pekan Olahraga dan Seni LP Ma'rif NU Korsema 11 tingkat Jawa Tengah tahun 2019 nomor 12 / PW.11 / LPM / SK / 6 / 2019 tentang penetapan juara 1, 2, dan 3 Korsema 11 Jawa Tengah tahun 2019 cabang lomba lari jauh dari tingkat MA Putra, dari tingkat MA, SMA, dan SMK Putra. Juara 1 Sarif Amir Said dari Kabupaten Pekalongan. Juara 2 Ali dari Kabupaten Kudus. Juara 3 Khalil Imam Nugroho dari Kabupaten Magelang. Juara 1 cabang lomba lari jauh MA, SMA, dan SMK dari Kabupaten Banyumas. Juara 2 Kabupaten Jepara. Juara 3 Kabupaten Demak. Cabang lari jauh dari tingkat MTS, SMP Putra. Juara 1 dari Kabupaten Temanggung. Juara 2 Kabupaten Jepara.
Juara tiga. Ada request dari juara tiga ya Pak? Juara tiga diraih dari Kabupaten Jepara. Juara dua dari Kabupaten Pekalongan. Juara satu dari Kabupaten Kudus. Lari jauh tingkat MISD Putra. Juara tiga dari Kabupaten Pekalongan. Juara dua dari Kota Pekalongan. Dan juara satu dari Kabupaten Wonosobo. Lari jauh MI dan SD Putri. Juara tiga dari Kabupaten Batang. Juara dua dari Kabupaten Semarang. Dan juara satu dari Kabupaten mana? Jepara. Cabang lomba lari jauh tingkat SD MI Putri. Juara tiga dari Kabupaten Batang. Juara dua. Dua Kabupaten Semarang dan juara satu dari Kabupaten Jepara. Dari cabang lomba lari sprint tingkat MA, SMA dan SMK Putra. Juara tiga dari Kabupaten Kudus. Juara dua dari Kabupaten Grobogan. Juara satu dari Kabupaten Jepara. Lari sprint MA, SMA dan SMK Putri. Juara tiga diraih dari Kabupaten Pati. Juara dua dari Kabupaten Kudus. Juara satu dari lagi-lagi ini dari Kabupaten Jepara. Dari cabang lari sprint tingkat MTS dan SMP Putra. Juara tiga dari Kota Semarang dan juara dua dari Kabupaten Jepara. Juara satu dari Kabupaten Pati. Untuk putri dari juara tiga dari Kabupaten Temanggung. Juara dua dari Banyumas. Dan juara satu dari Kabupaten. Dari Kabupaten mana? Yakin? 100%? Betul, dari Kabupaten. Juara dua dari Pati dan juara satu tuan rumah menjadi juara satu dari Kabupaten Temanggung. Cabang lari sprint MISD Putri juara tiga diraih dari Kudus. Juara dua dari Kota Semarang dan juara satu ini belum muncul ya namanya. Kira-kira dari mana ya? Dari Jepara lagi. Kasihan nanti yang lain gak dapat emas. Dari mana kira-kira? Dari Banyumas. Wah, jadi supporternya nih dari Banyumas. Iya. Sedikit berat. Lari sprint tingkat Emma Putri
juara tiga bersama dari Kabupaten Batang dan Kota Semarang. Juara dua diperoleh dari Kabupaten Jepara. Juara tiga diperoleh oleh Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Jepara lagi.